Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera. Kita kembali bersama dalam segmen kali ini. Dan kalau kita melihat weather services bulletin di sini, jadi ketika ini kami berada di bahagian kaji cuaca negara Brunei Darussalam di lapangan terbang antarabangsa Brunei. Dan kita akan meninjau kali ini dengan satu sudut, iaitu produk aplikasi cuaca Brunei Darussalam. Dan kalau kita melihat di kawasan ini memang cukup menarik, di mana ketani dapat melihat juga di sini monitor-monitor yang melihatkan tugas-tugas yang mereka lakukan di sini mengenai dengan kerja-kerja seharian yang dilakukan tentang cuaca di negara Brunei Darussalam dan di sekitarnya. Jadi ketani mempunyai satu produk yang dilahirkan oleh bahagian kaji cuaca negara Brunei Darussalam yang dapat diakses oleh orang ramai melalui telefon masing-masing. Kita ikuti bersama. Dalam kesempatan ini kita akan bersama dengan Titi Dewana ya, yang selaku salah seorang pegawai kaji cuaca akan menjelaskan apakah sebenarnya aplikasi yang baru dilancarkan yang telah dibuat oleh iaitu bahagian kaji cuaca baru-baru ini telah melancarkan satu produk baru. Jadi mungkin dapat menjelaskan apakah produk yang dilancarkan tersebut. Produk baru kami, aplikasi kaji cuaca ataupun lebih dikenali sebagai Brunei WX. Dan apakah sebenarnya ciri-ciri yang disediakan dalam aplikasi yang dilancarkan ini? Ciri-cirinya, basically kita dapat mengetahui ramalan cuaca terkini, cuaca hari ini, ramalan kaji cuaca untuk 3 hari, turunan hujan, amaran hujan dan juga radar cuaca. Dan dalam pada itu, mungkinkah ada perbezaan-perbezaan antara aplikasi-aplikasi ini dengan aplikasi yang lainnya? Perbezaannya, aplikasi kaji cuaca ini adalah dari cuaca Brunei Darussalam sendiri, tempatan. Dan macam mana dengan tujuan produk ini ataupun matlamatnya ianya dilancarkan? Matlamat aplikasi kaji cuaca ini adalah untuk memberi amaran awal mengenai cuaca di negara Brunei Darussalam dan juga untuk memudahkan lagi orang ramai untuk mengetahui keadaan cuaca bagi mengelakkan keraguan kerana melalui aplikasi kaji cuaca ini ianya kira informasi yang benar, sahih. Dan jadi apapun kita ucapkan tahniahlah kepada bahagian kaji cuaca Jabatan Penerbangan Awam ini yang melancarkan aplikasi yang khususnya memberikan kemudahan kepada orang ramai. Inilah kemudahan IT yang digunakan pada masa kini. Dan barangkali dalam kemudahan yang diberikan oleh bahagian kaji cuaca Jabatan Penerbangan Awam ini, ada saranan dari pihak bis kita yang mana seperti yang dikatakan, aplikasi ini adalah untuk orang ramai di negara Brunei Darussalam khususnya. Saranan kami kepada bis kita untuk mendownload ataupun muat turun aplikasi kaji cuaca untuk mengetahui ramalan cuaca terkini, ramalan cuaca untuk 3 hari ke depan, ramalan cuaca di seluruh negara Brunei Darussalam untuk kemudahanlah. Bagi bis kita yang ingin menggunakan aplikasi kaji cuaca, Auda bolehlah memuat turun di episode telefon bimbit Auda dan mencari Brunei Weather, Brunei WX. Selain daripada itu, Auda juga boleh mendapatkan rainfall rate forecast selama 2 minggu di dalam aplikasi kaji cuaca kami.
Ya, alhamdulillah apa yang kita saksikan di sini ialah akan dapat kita saksikan juga di monitor-monitor telefon kita sendiri, di mana apa yang kita lihat di sini juga di antara apa yang dimuat turun di dalam telefon masing-masing, iaitu dalam aplikasi cuaca negara Brunei Darussalam yang dilahirkan oleh bahagian kaji cuaca negara Brunei Darussalam. Jadi dengan itu juga kemudahan untuk ketani melihat keadaan cuaca, dan ketani akan tahu mengenai dengan keadaan cuaca 3 hari ke depan. Jadi alhamdulillah dengan adanya IT zaman kini yang memberikan kemudahan kepada ketani, akan lebih memberikan peluang kepada ketani untuk mengetahui kedudukan-kedudukan cuaca, khususnya bagi pelaut-pelaut, petani-petani atau semua ketani yang memerlukan keadaan cuaca yang sebelumnya, agar dapat berwaspada dan dapat mengetahui lebih awal perjalanan-perjalanan yang selamat. Jadi untuk itu jangan lupa, jangan lepaskan peluang untuk akses di telefon masing-masing untuk mengetahui keadaan cuaca aplikasi cuaca negara Brunei Darussalam. Dan itulah kemudahan IT yang dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Dan ingatlah bahawa harta yang banyak digunakan akan berkurangan, ilmu yang sedikit digunakan semakin bertambah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.